Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Mugi-mugi Gusti Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Kali ini ada pertanyaan seperti ini. Bah, apa bedanya kekhotam kusaka dengan khotam leluhur yang ada dalam diri? Ya, ini akan kita bahas deh ya. Sebenarnya menarik, tetapi akan kita petakan deh ya. Kita petakan. Nah, yang namanya khotam leluhur ataupun khotam diri ataupun khotam yang ada dalam tubuh kita, itu sebenarnya sama nih dengan khotam yang apa yang ada di dalam pusaka. Nah, hanya saja dalam proses mendapatkannya, khotam di dalam pusaka sendiri itu ditanamkan seorang empu atau mungkin sempuan pembuat dari pusaka itu, ataupun pembuat keris, atau mungkin dari penggubah dari pusaka itu, demi suatu tujuan dan sifat dan karakter dari pusaka itu, dan nanti diselaraskan dengan pemiliknya. Nah, bedanya itu, jadi ditanamkan untuk suatu benda. Kalau khotam dari khotam diri atau mungkin khotam seseorang kan, atau khotam ilmu didapatkan untuk mendampingi diri sendiri ataupun sebagai sarana untuk pembangkitan suatu energi ilmu. Nah, itu bedanya di situ itu. Nah, sebenarnya sudah jelas ya. Bedanya khotam diri itu ya untuk diri sendiri yang ada di dalam diri sendiri, dan khotam pusaka adalah khotam yang ditanamkan seorang empu ataupun buat pusaka yang digunakan untuk kepentingan pemiliknya. Nah, dan sesuai dengan karakter pusaka yang dibuatnya. Nah, itu sudah jelas. Nah, terus ini yang menarik seperti ini nih. Apa mana mbah antara khotam diri dengan khotam pusaka? Nah, ya tingkatan khotam sudah kita bahas di video sebelumnya nih ya. Ya, memang wujud apapun kuala itu tidak bisa menentukannya ya. Tapi yang pasti kalau keuntungannya seperti ini, kita bicara keuntungan ya, bukan bicara kekuatan ya. Keuntungan pertama satu, jika khotam itu adalah khotam pusaka. Nah, kita bicara khotam pusaka dulu ya. Khotam pusaka itu adalah khotam yang ada di dalam, di luar dari tubuh kita. Jadi kita tidak memberatkan fisik seseorang. Satu, walaupun itu sudah menyatu loh ya, tidak memberatkan fisik. Yang kedua, kita tidak perlu memberikan suatu wadah karena wadahnya adalah pusaka. Yang ketiga, kalau ada apa-apa kita tinggal panggil, ya tinggal mengaktifkan kekuatan khotamnya, memanggil dengan menayuh atau dengan mantra-mantra tertentu agar khotam dari pusaka itu aktif. Nah, seperti itu. Nah, terus keuntungan dari khotam diri itu apa? Khotam diri itu adalah khotam yang sudah menyatu atau mungkin bawaan dari dalam diri menjadi pendamping atau menjadi pembangkit suatu keilmuan di dalam diri kita. Nah, karena khotam diri ini sudah menyatu, apa-apa itu lebih sensitif nih. Jadi apapun kita mau mengaktifkan, kita sudah punya sensor pribadi. Dan apapun yang ada di dalam diri kita nanti akan memberikan sinyal-sinyal pada diri kita. Kalau ada pun ada serangan ataupun ada sesuatu dengan diri kita, itu ada sudah memberikan sinyal. Nah, terus yang kedua, kekuatannya itu mungkin kalau dikatakan besar juga tidak besar, karena di dalam tubuh kita itu juga ada kelengkapan lain nih. Ya, jika sudah bersinergi dengan diri kita, otomatis kekuatannya bisa berlipat. Nah, berlipat itu bukan karena kekuatan yang utamanya, tetapi karena di dalam diri kita sendiri sudah ada kekuatan lain selain yang utama masuk, yaitu 14 kali mau pancer. Nah, kelengkapan diri dua malaikat, dua skoib lain ya, kelengkapan dari diri kita itulah, itu kan lebih ampuh sebenarnya. Nah, sudah kita bahas ya itu di video mbah yang dulu. Terus kelebihan yang lain khotam diri itu adalah apapun yang ada di dalam diri kita itu akan menjadi berlipat ganda. Loh, contohnya gini nih, jika kita memiliki khotam tentang kewibawaan ya, ketika itu wujudnya saumpama lo ya, khotamnya itu berwujud senaga ataupun macan ya, macan putih, khotam macan putih, ketika sudah menyatu dalam diri kita, meliputi diri kita, menempel dengan diri kita, aura diri kita itu berlipat. Seumpama gini, wibawa dari aura merah ya, aura merah dalam diri kita itu akan berlipat dari aura diri kita sendiri, dari amarahnya, juga dari aura khotam pendamping itu sendiri. Nah, itu luar biasa. Nah, tinggal kita
mau aplikasikan ke apa. Kayak gitu, mendudukan orang, membuat orang takut ya, membuat kita bisa kebal apa-apa ya, sponggo itu. Nah itu, nah, terus ini kita bicara kekurangan nih ya. Nah kekurangan nih dari Kodam ini, kita lihat ya, Kodam dari Kodam Pusaka ini kekurangannya adalah jika itu pusaka itu sudah ditanamkan Kodam oleh seorang empu atau pembuat pusaka, otomatis itu ada wujud bendanya nih. Wujud benda itu jika kita tidak selaras, tidak lebih kuat dari Kodamnya si pusaka itu, kita akan kalah. Kita seperti di eret-eret, seperti diperbudak lah. Kita harus menyediakan sesaji atau mungkin menyediakan wangian dupa dan sebagainya, dipuja-puja. Nah, dan itu menjadi sarana kemusyrikan dan kesyirikan. Itu tidak boleh ya. Nah, harusnya kita lebih kuat dari Kodamnya pusaka itu. Dan pusaka itu kalau bisa memang datang kepada diri kita karena Allah ya. Jadi karena kehendak dan memang karena jodoh. Jadi tidak kita tidak ngopeni secara fisiknya saja. Bukan ngopeni secara secara batiniahnya. Itu beda lagi. Nah, yang kedua, ketika benda Kodam itu adalah Kodam pusaka, otomatis kita itu harus bawa benda nih. Kalau kemana-mana kita bawa benda. Untuk tempatnya itu nih, rupang atau tempatnya. Nah, YSBM nih, bisa ada, memang ada yang ketika bendanya ditinggal, Kodamnya dipanggil, bisa. Tetapi kan itu ada wujud fisiknya. Nah, agak repot kali. Nah, yang ketiga, ketika kita memiliki Kodam pusaka, ya pusaka itu sendiri kan memang sudah terdiri dari bagian di luar tubuh kita. Suatu saat ketika sudah lepas dalam arti kita sudah tidak menginginkan lagi, itu sebenarnya juga enak bisa diwariskan. Tetapi kadang ketika penyatuan itu sudah maksimal, itu sama nih, kita yo ibaratnya yo sudah menyatu dengan diri kita, kita harus melepaskan itu dari bagian dari diri kita. Ya, yo memang rada susah nih. Ya, dan itu lebih ngeri lagi kalau menurut saya. Nah, terus ini kelemahan dari Kodam diri. Nah, Kodam diri ini sebenarnya kan sudah menyatu. Enaknya itu yo memang apa-apa sudah dalam diri kita. Tetapi ketika nanti ada apa-apa, kita juga kenali sama gini, kita dapat serangan gaib, kodam gitu, itu yang di dalam diri kita yang natai ya, yang membentengi. Ketika beliau kalah, kodam itu kalah, kita juga kena tembus ya. Itu yang kedua, jika ada apa-apa dalam diri kita, kita juga kena. Sama gini, suatu ketika kita punya memakan apapun, melanggar pantangan yang ada yang tidak sesuai dengan kriteria Kodam itu. Nah, tubuh kita kalah, rasa kita kalah, Kodamnya juga akan kesakitan atau mungkin akan menolak. Nah, seperti itu. Emang. Terus kalau nanti, nah ini yang ditakutkan ya. Suatu ketika manusia itu sakaratul maut ya, dan ada Kodam di dalam diri kita ataupun sudah menyatu dalam diri kita, untuk melepaskan itu susah. Beda dengan yang di luar berupa pusaka, dia hanya menempel. Tetapi ketika di dalam tubuh itu lebih susah, harus dikeluarkan dulu. Dan pengeluaran ini mulai proses yang agak panjang ya. Melalui rukyah, melalui proses ruwat, ataupun pengeluaran secara halus ke batin, secara batin ya. Nah ini ya berat, sehingga banyak orang yang meninggal itu susah ya, seperti ini. Nah, tetapi ketika sesuatu itu yang didapatkan karena Gusti Allah, memang ilmu yang memang didapatkan karena suatu hal yang bonus, yang memang karena keikhlasan ya, baik berupa barang ataupun berupa benda ya, pusaka ataupun berupa memang anugerah di dalam, yang masuk dalam tubuh kita, itu beda. Ketika kita sudah mau sakaratul maut, mereka malah mendoakan malaikat pada datang, mereka nyingkir dan memang mengikhlaskan itu semua. Nah, memang beritanya seperti itu. Semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.